Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya buat live dekat channel YouTube Monaliza, mesti ada yang tanya saya pakai webcam apa. Saya punya personal webcam ialah Fantech Luminos. Saya pernah review dia dan saya memang suka dengan kualiti yang dia tawarkan. 2K resolution kot. Tapi ramai yang komplain kata susah nak beli webcam ni. Stok dia dekat Lazada, dekat Shopee sangat-sangat limited. So, apa yang saya buat? Saya cari alternatif. Saya cari sebuah webcam dengan harga dalam julat RM149 Malaysia yang mampu offer kepada kita 2K resolution. Dan saya jumpa Rapoo C280 ni. Dari segi fizikal, dia lebih kurang sama saja dengan Fantech. Dia ada satu cover untuk privacy. Lepas tu kita boleh mount dia atas monitor. Kita boleh mount dia atas tripod. Dan dia pakai kabel USB-A. Getah dia, kalau nak compare dengan Fantech ni, dia lagi tebal. Nampak lagi berkualiti lah. Saya tak nak cerita tentang dia punya fizikal detail-detail. Sebab pada lepas intro nanti, saya terus nak tunjuk kepada anda comparison side by side antara kualiti Rapoo C280 dengan Fantech Luminos. Saya nak anda nilai sendiri yang mana patut anda beli. Tanpa berlengah lagi, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Monaliza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! First kali, ini kualiti recording menggunakan Rapoo C280 2K resolution. Saya record guna Streamlabs OBS dengan 2K canvas. Actually, untuk recording video, tak kisahlah webcam ke, smartphone ke atau DSLR sekalipun. Faktor yang paling penting ialah lighting, pencahayaan. Video yang anda nampak sekarang dalam lighting standard, which is lampu downlight yang kurang terang. Saya lupa berapa watt tapi memang tak berapa terang lah. Image untuk Rapoo C280 ni macam anda nampak dia macam liquid sikit. Lepas tu dia tak sharp sangat, walaupun dekat kotak dia dia ada tulis tagline sharp and clear. Lepas tu jerawat jeragat saya nampak smooth gila, flawless babe. But warna kulit yang Rapoo C280 dapat capture memang natural. So ini side by side comparison Fantech Luminos dengan Rapoo C280 dengan resolution yang sama, lighting yang sama. Perbezaan paling besar antara dua webcam ni ialah warna video tu sendiri. Rapoo C280 nampak lebih natural, manakala Fantech Luminos warna dia lebih ke arah kemerah-merahan gitu. Ni tak ada apa-apa filter, saya tak ada tukar apa-apa, memang default setting dia raw orang kata. Kondisi bilik pun sama sebab saya letak webcam ni sebelah-sebelah di atas laptop saya. Sorry dengan gegaran yang ada sebab meja saya sekarang tak stable, saya tengah cari meja yang lain. Ini pula comparison bila saya turn on studio lighting Godox SL100 dengan 10% sahaja. Image Fantech memang overexposed, and yang paling kritikal dia punya warna tu. Warna kulit saya dan juga warna background memang ke laut lah. Langsung tak natural babe. Pelik gila. Rapoo pula dia sama, dia overexposed tapi warna dia tu masih boleh diterima. Tak pelik sangat. Dari segi viewing angle, saya letak webcam di tempat yang sama dan saya pun duduk di tempat yang sama. Bab ni, maybe Fantech menang sebab dia boleh capture image yang lagi luas. Tapi tak adalah kita cakap langit bumi kalau nak compare dengan Rapoo C280. CP-CP lah. Benda ni sebab Fantech dia punya lens tu macam fish eye. Oh. Anda boleh tengok image dia gelembung gitu. Ini video yang saya record untuk tunjuk kepada anda tentang focus dan juga lens distortion. Image untuk Rapoo C280 ni bagi saya normal as sebuah webcam yang harga bawah RM200 Malaysia. Lens distortion pun boleh kata hampir tiada. Image nampak flat, nampak natural. Ini side by side comparison antara dua-dua webcam. Anda boleh tengok yang Fantech memang gelembung habis lah. Bayangkan keyboard yang straight lurus macam pembaris tu jadi melengkung. Memang tak natural. But ada sesetengah orang memang suka efek yang macam ni sebab audience akan fokus kepada muka dia. Okay guys, ini audio yang anda akan dengar kalau anda guna built-in microphone yang ada dekat Rapoo C280 2K webcam. Audio dia saya dah dengar, it's a good
audio quality dari sebuah webcam, kita tak boleh nak expect yang dia punya quality tu mantap gila. Harga untuk webcam ni pun harga dia tak cecah dari RM150. So dia okey lah sebagai bukan replacement, macam backup kalau kita punya main microphone, headphone dari headset kita problem ke. Audio dia jelas, cuma kita kena baiki sikit sebab possibility untuk dia bergema, possibility untuk dia pecah tu memang tinggi. Saya tak nak cerita panjang tentang dia punya audio quality. Anda compare sendiri dengan audio quality dari Fantec Luminos. Ini pula audio quality menggunakan built-in microphone dari Fantec Luminos. Fantec Luminos ni, untuk pengetahuan anda, dia adalah main webcam saya bila saya guna untuk streaming. So, dia punya audio bagi saya okey, macam sama juga dengan Rapoo C280, okey sebagai backup microphone in case kita punya main microphone rosak, kita punya microphone dekat headset tu rosak ataupun kita punya condenser microphone rosak, okey lah, audience dapat dengar suara kita dengan bagus. Maybe anda boleh tulis pendapat anda dekat ruangan komen di bawah. Audio untuk Rapoo C280 ataupun Fantec Luminos yang lagi anda suka, dekat ruangan komen di bawah supaya anda boleh nilai sendiri pendapat anda dengan pendapat orang lain, dan anda boleh compare lah, okay? Saya percaya at this point, pada titik ni, anda dah boleh bagi pendapat anda sendiri yang mana lagi bagus, Fantec Luminos ke atau Rapoo C280. Tapi belum habis lagi, saya punya side by side comparison belum habis lagi sebab saya sengaja tinggal part last ni. Ini adalah hidden power untuk Rapoo C280, yang mana personally bila tengok saja kualiti ni, saya rasa dia tapau Fantec Luminos kau-kau punya lah. Ini dia kualiti Rapoo C280 dalam keadaan lampu bilik yang tertutup 100%, hanya berbekalkan cahaya dari laptop dan satu vertical monitor yang ada belah kanan saya lah. Bab sharp dan noise memang ke laut, benda standard untuk sebuah webcam, but dari segi warna kulit tu natural habis. Memang kalau kita tengok dalam full video, full screen macam tu, orang tengok kita tak lawa lah kan. Tapi kalau kita demo dalam keadaan standard streamer buat, maksudnya game besar, lepas tu image video kecil dekat bawah tu, kita akan nampak video ni sangat-sangat cantik, sangat-sangat sharp lah. Ini side by side comparison antara Rapoo C280 dan Fantec Luminos dalam keadaan bilik yang gelap gulita tanpa sebarang lampu. Fantec memang out terus, overexposed, color memang teruk lah, noise tak payah cerita, obvious. Saya tak pasti anda macam mana, but personally saya lebih suka kualiti yang Rapoo C280 deliver kepada kita lah. Saya memang terpaksa ceraikan Fantec Luminos dan berkahwin dengan Rapoo C280 ni. Dan sebenarnya bila kita bercakap tentang webcam ni, anda tak perlu dengar sangat pendapat saya, anda tak perlu layan pun apa yang saya goreng sebab anda boleh decide sendiri. Saya dah tunjuk kepada anda side by side comparison dengan keadaan bilik yang sama, kedudukan yang hampir sama. Apa yang anda nampak, itulah apa yang terjadi dekat dunia sebenar. Anda decide, anda tulis pendapat anda dekat ruangan komen di bawah. Tapi kalau anda berminat untuk beli mana-mana webcam ni, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye. Jumpa lagi.